Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Wah, hari ini Upin akan pergi ke atas gedung guys. Atas gedung melakukan aksi motor unik Upin. Jadi motor unik Upin sudah diparkir di sana guys. Kalian tahu jenis-jenis motor unik Upin? Tidak. Kalau tidak kita OTW saja ya guys. Kalian lihat di sana. Let's go. Wah, kita akan pergi ke gedung itu guys. Kita akan beraksi motor unik teman-teman. Motor unik Upin dan Ipin. Ngong, ngong, ngong. Kita akan pergi ke sana. Nah. Kita akan ikut jalan di dekat rumah Upin guys. Oke, belok di sini teman-teman. Waduh, jangan tabrak sapi Upin ya. Ngong, ngong, ngong. Nah, bentar lagi kita sampai. Wah, santuy dulu guys. Jalannya di mana ya? Semoga Upin tidak lupa teman-teman. Tidak lupa. Wah, itu kan di sana kan hotelnya. Iya di sana guys. Hotel yang akan Upin lakukan aksi motor teman-teman, itu dia. Nah, wow, ini dia guys. Kita langsung lompat saja teman-teman. Biarkan motornya pergi ke sana. Ya guys, kita akan naik ke atas gedung di sana guys ya. Biasa Upin akan terbang saja karena Upin bisa terbang teman-teman. Let's go. Ngong. Wah guys, Upin Superman ini guys. Bisa terbang kemanapun Upin suka. Wah, tapi ini terlalu menikup tajam ke atas. Kita harus sedikit berputar teman-teman supaya bisa mendarat dengan baik guys. Nah, waduh. Miring guys, miring. Oke, mantul. Nah, sampai guys. Wah, motor unik Upin di mana ya? Upin ingat tadi diparkir di sekitar sini. Coba kita lihat. Wah, itu dia guys. Kalian lihat 4 motor unik Upin guys. Sudah ada motor gas LPG. Kita langsung atur saja ya guys. Atur saja teman-teman. Nah, wah, ini kayaknya kurang panjang guys ya. Oke, kita atur di arah sana guys. Ya ampun. Ini dia guys, motor unik Upin. Nah, udah ada motor guys. Dan ini motor mie ayam guys. Wah, kalian lihat, ini motor paling sensitif guys. Nah, tidak bisa lari cepat guys. Karena kalau lari cepat, kuah mie ayamnya bisa terbuang guys. Nah, dan ini motor Timun. Unik kan? Ada nggak yang lebih unik? Ini motor selain unik, ajaib juga guys. Masa Timun bisa jadi motor? Ya ampun guys, tidak apa-apa ya guys. Namanya juga Upin. Apapun yang bisa jadi motor, dijadikan motor guys. Seperti Timun ini. Motor Timun ajaib guys. Dan terakhir adalah sapu terbang nenek sihir guys. Kalian lihat bannya hanya pakai kertas guys. Motor nenek sihir Upin guys. Ya ampun. Oke guys, jadi aksi motor unik ini akan Upin lakukan guys hari ini di atas hotel ini. Kalian lihat. Nah, motor unik Upin akan beraksi. Tidit, tidit, keren kan? Nah, wah, ternyata Upin pilih motor nenek sihir guys. Jadi kita akan terjunkan guys motor nenek sihir ini ke bawah ya. 1, 2, 3, go! Lompat! Woohoo! Wah, jatuh teman-teman. Terlihat jatuh di mana? Wah, apakah terlihat? Nah, wah itu guys di sana motornya. Motor Timun nenek sihir terjun. Wow. Ya guys, tersisa motor Timun guys.
Tenang, nanti Upin buat lagi ya. Kita lihat yang ada dulu. Motor Timun. Siap, kalian siap? Terjun bebas, guys. Wan, lompat. Wuhu. Wow. Tidak. Ya ampun, guys. Waduh, apa yang terjadi, teman-teman? Wah, guys. Upin gagal, guys, melakukan aksi. Soalnya Upin masuk rumah sakit. Wah. Masih ada 2 motor sih, guys. Udahlah, guys, ya. Nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Oke, teman-teman, itu saja cerita Upin dan Ipin ya. Upin dan Ipin. Upin beraksi motor tadi, guys, motor unik, tetapi Upin masuk rumah sakit, guys. Kita bertemu lagi nanti. Dadah.